Sriwijaya FC kembali menggelar latihan di Palembang pasca uji coba di Jakarta. Listiadi pelatih Sriwijaya FC, dari uji coba itu dua poin yang menjadi penilaiannya, yakni kondisi fisik dan organisasi bertahan. Menjalani tiga laga uji coba, sudah cukup untuk melatih performa Sriwijaya FC. Di sisa waktu persiapan, Listiadi kini mematangkan taktik menyerang secara umum. Namun jika jadwal resmi kompetisi akan bergulir, Listiadi akan mematangkan taktik menyerang spesifik. Ya, jadi nanti kalau kita sudah keluar jadwal, sudah tahu jadwal, kita latihan akan lebih spesifik lagi. Item-item penyerangan pertahanan semua. Kalau ini kita sekarang semua secara umum kita ambil, ya, karena mereka juga rata-rata bukan dari anak SSB, tapi mereka rata-rata pemain pengalaman. Jadi apapun taktik yang saya sampaikan, itu sudah yang umum-umum, tinggal kita melihat intelijensi mereka, ya, daya tangkap mereka dalam hal menerjemahkan apa yang saya inginkan waktu saya terangkan secara umum. Dari tiga laga uji coba, Laskar Wong Kito meraih dua kemenangan dari MSG All Star dan Persija Jakarta B, serta satu kekalahan dari FC Bekasi City. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.